Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kuasa hukum selebritas berinisial HH tiba di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara guna mendampingi kasus yang melibatkan kliennya. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang, termasuk HH. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan rekan Dana Pangaribuan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dana, apa informasi terkini terkait dengan pemeriksaan 3 orang terperiksa dalam kasus dugaan prostitusi online? Cakia dan juga pemirsa, saat ini memang 3 orang yang masih diperiksa tim penyidik Satreskrim Polrestabes Medan masih berada di ruang penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, yakni perempuan yang merupakan selebritas berinisial HH dan juga 2 pria berinisial R dan A. Dan tadi ke pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara sejak kemarin dan sudah dilanjutkan pada malam hari. Dan kini kami masih menunggu terkait dengan hasil gelar perkara yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Di mana memang hingga hari ini, hingga saat ini juga masih belum ada konfirmasi resmi dari pihak Polrestabes Medan. Dan tadi pukul 12 lewat waktu Indonesia Barat, seorang pria yang diduga merupakan pengacara dari HH ini sendiri tiba di Mapolrestabes Medan. Pria tersebut bernama Macin Ahmad dan tadi ketibaannya didampingi oleh seorang wanita yang juga diduga sebagai kerabat ataupun tim kuasa hukum dari HH sendiri. Hingga saat ini pengacara Macin Ahmad masih berada di dalam gedung Satreskrim Polrestabes Medan dan belum keluar hingga saat ini dan kami masih menunggu keluarnya dari Macin Ahmad ini untuk meminta keterangan lebih lanjut. Dan tadi Macin Ahmad sempat menyampaikan bahwa saat ini kondisi dari HH sendiri dalam keadaan baik. Meski demikian, tadi sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat berdasarkan pantauan kami di lokasi, seorang wanita yang mendampingi Macin Ahmad tiba di Polrestabes Medan ini sudah keluar atau meninggalkan gedung Satreskrim Polrestabes Medan. Namun saat dikonfirmasi, perempuan tersebut tidak memberikan keterangan, hanya meninggalkan kalimat bahwa saat ini HH dalam kondisi baik. Dan hingga saat ini kami juga masih akan terus menunggu informasi resmi dari pihak kepolisian dan seperti apa, karena saat ini status dari 3 orang yang diperiksa ini belum ditetapkan oleh pihak kepolisian dan masih menunggu dari hasil gelar perkara yang akan dilakukan hari ini. Cekia. Ya, Danda, kemudian kapan hasil dari gelar perkara ini akan dipaparkan oleh Polrestabes Medan? Cekia, rencananya untuk hasil gelaran perkara yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan direncanakan akan digelar hari ini, namun pihak kepolisian tidak merinci kapan waktunya dari paparan tersebut akan dilaporkan kepada awak media. Namun hingga saat ini kami juga masih menunggu. Meski demikian, sehingga dalam kasus ini, tadi saya sebutkan bahwa belum ada yang ditetapkan baik sebagai saksi ataupun korban maupun tersangka dalam kasus ini dari 3 orang yang telah diperiksa. Dan sebelumnya polisi memeriksa 3 orang tersebut diduga terlibat dari kasus dugaan prostitusi online yang melibatkan artis FTP berinisial HH, seorang pria berinisial A yang merupakan pemesan dan ini dia bekerja sebagai pengusaha. Dan selanjutnya ada pria berinisial R yang diduga sebagai rekan dari muncikari yang terlibat dalam kasus prostitusi online ini sendiri. Mereka kini sudah masih menjalani pemeriksaan sejak Minggu malam hingga hari ini dan pihak polisian Polrestabes Medan juga sudah meminta bantuan dari tim cybercrime Polda Sumut untuk melacak akun maupun kontak dari perempuan berinisial HH yang mengaku sebagai selebritas. Dan dari pernyataan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko tadi malam disampaikan bahwa HH ini menerima aliran dana sebesar 20 juta rupiah dari pria berinisial A yang merupakan pemesan dan ini uang tersebut dikirim langsung ke rekening pribadi dari HH. Dan Kapolrestabes Medan juga menegaskan bahwa HH diamankan dari salah satu hotel yang berada di kawasan Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara dengan tanpa busana. Baik, Dana Pangaribuan, terima kasih atas laporan Anda.